Hai guys dan selamat datang. Hari ini anda bersama saya Fazli di acara MWC 2019 di Barcelona dan kali ini kami berkesempatan dan dapat melihat sendiri pelancaran Xperia, Sony Xperia 1 iaitu sebuah flagship terbaru daripada Sony. Jika anda lihat di sini, ia mempunyai skrin yang lebih tinggi iaitu 6.5 inci menggunakan nisbah kepada 21 kepada 9 nisbah skrin dan masih lagi menggunakan OLED skrin untuk mereka di luar sana yang menggunakan skrin yang high quality. Walaupun menawarkan skrin yang lebar, ia masih lagi mempunyai dahi di bahagian atas untuk meletakkan speaker ataupun mikrofon pada bahagian atas dan juga kamera, menjadikannya skrin 98% berbanding biasa. Menggunakan Corning Gorilla Glass 6, desainnya pula adalah glass sandwich design sama seperti peranti mereka sebelum ini. Nampaknya agak kekok apabila dipegang, terutamanya apabila mempunyai skrin yang lebih tinggi 21 nisbah 9 dan mempunyai dahi di bahagian atas. Dan surprisingly masih lagi ringan pada berat 180 gram. Melihat kepada port sambungan di bahagian atas, akhirnya Sony Echo dengan meletakkan 3.5mm Beechu Audio. Sisi kanan adanya butang kuasa yang diasingkan daripada fingerprint, terletak di bahagian bawah sahaja. Arah suara dan butang khas untuk kamera unik hanya pada peranti Sony sahaja pada masa sekarang. Di bahagian bawah pula terdapat USB Type-C, pembesar suara yang dikatakan menyokong Dolby Atmos Audio serta mikrofon. Bergerak kepada prosesornya pula menggunakan Snapdragon 855 yang menggunakan teknologi 7nm, RAM-nya pula adalah 6GB, toran dalaman pula adalah 64 sehingga 128GB sahaja berbanding sekarang minimum menggunakan 128GB untuk sebuah flagship. Menariknya kali ini, Sony telah mencipta fungsi unik pada Google seperti pembantu maya ataupun kata arahan suara yang dapat membuat split screen dengan hanya memberi arahan melalui Google, tidak seperti peranti Android luar sana yang perlu dibuat secara manual. Bergerak ke kamera, Sony akhirnya meletak 3 setup kamera yang mempunyai 3 konfigurasi sendiri seperti wide angle, ultra wide dan telephoto untuk zoom lebih dekat. Ketiga-tiga kamera ini mempunyai sensor sebesar 12 megapiksel yang mampu merakam video 4K HDR seperti mana yang hadir pada Xperia sebelumnya. Kemudian kemampuan merakam true 960fps video pada resolusi Full HD. Oleh kerana skrinnya yang lebar seperti cinema display, Sony turut memberi pilihan ini pada peranti mereka supaya dapat merasai sendiri kelebihan yang ada. Bateri yang berkapasiti agak rendah iaitu 3300 mAh, tetapi kami akan mengujinya tidak lama lagi dan juga menggunakan charger 18W juga sesuai digunakan dengan USB PD 2.0 dan masih menawarkan Qi wireless charging, tetapi kami tidak pasti sama ada ia masih menyokong Qi wireless charging yang lain, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Sony sebelum ini. Jadi itu sahaja pandangan pertama terhadap Sony Xperia 1 ini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.